Kenapa meter motor tak berjalan pula ni? Ha, sini aku tunjukkan kau. Ramai yang tanya dana garaj tau. Kalau meter tak hidup nak buat macam mana? Ha, lepas tu sama ramai kat atas bengkel. Ni basic sebenarnya untuk korang yang aku ajar kau. Kalau meter tak hidup, okey, kita faham sistem dia. Meter, dia berjalan. Dia ukur melalui pusingan tayar korang. So, dia akan melibatkan speedo. Dan speedo berpusing, dia akan salurkan kepada kabel speedo. Kabel speedo tu yang akan pusingkan meter korang. So, meter korang yang akan berjalan. So, dia akan ukur kelajuan kau kat situ. Faham? So, bila meter tak berjalan, first korang kena check yang biasanya jadi kabel speedo. Ha, kau ambil pelayar, kau pusing dengan tangan. Ini kabel speedo. Ha, ini. Ha, ini kabel speedo pun dah tak ada ni. Maksudnya memang meter dia tak berjalan. Memang tak ada. Ha, patutnya kabel speedo. Bila kau tarik nanti tengok dia putus ke tak putus. Macam ni tak ada terus. Kalau tak putus maksudnya kabel speedo kau okey. Kalau putus maksudnya yang confirm pada kabel speedo kau putus. Kedua, kalau kabel speedo elok, check kau punya speedo. Ha, speedo kau kena buka lah. Ini speedo lah. Tengok gigi dia dah makan ke belum. Kalau gigi dia dah makan maksudnya kau kena tukar baru. Ha, yang ketiga, baru kau pergi check ke meter korang. Kadang-kadang meter pun problem, boleh jadi punca juga. Ha, ini je untuk jenis meter yang pakai sistem kabel speedo macam ni lagi. Macam motor LC, motor S1M yang lama, dah banyak lagi motor-motor luar sana lah. So, harap benda ni clear, korang faham lah eh. Basic. So, ingat, nak main motor, ingat, Dania Garage, rempit, otak tak kosong. Thank you guys.